Pelatih Thailand Alexander Manopolking punya jimat keberuntungan yang selalu ia kenakan di Piala AFF 2020. Pelatih berdarah campuran Brasil Jerman itu selalu tampak mengenakan kemeja hitam kala Thailand berlaga. Ternyata, desas-desus jimat Thailand itu ada benarnya. Polking memang sengaja tak memakai baju dengan warna berbeda. Pelatih Jerman berusia 45 tahun itu memimpin Thailand tampil perkasa di sepanjang turnamen. Si Gajah Perang diambang gelar juara Piala AFF ke-6 setelah mengalahkan Indonesia 4-0 di final leg pertama pada Rabu 29 Desember 2021. Lebih mengagumkan lagi adalah Thailand belum sekalipun kalah. Dalam 7 pertandingan yang sudah dilalui, Thailand sukses mereguk 6 kemenangan dan cuma sekali imbang yang didapat usai bermain 0-0 melawan Vietnam di semifinal leg kedua. Saat Indonesia kalah telak 0-4 dari Thailand, sebuah video viral memang mempertontonkan seorang dukun yang memantrai pemain Thailand. Meski video belum tentu benar, namun ternyata sosok pelatih Thailand, Alexander Polking, percaya akan tahayul. Adalah fakta Alexander Polking terus-menerus menggunakan kemeja hitam saat menemani skuad asuhannya turun lapangan. Usut punya usut, hal di atas ternyata bukan karena yang bersangkutan tidak punya baju lagi, tapi memang ada alasan khusus ia memakainya. Pada sesi konferensi pers jelang laga leg kedua final Piala AFF 2020 kontra Timnas Indonesia pada hari Sabtu 1 Januari 2022, Polking menyebut kemeja hitam adalah warna kemenangan buatnya. Ia mengaku kemeja kerabatnya itu sedang dicuci dan siap dipakai saat laga final leg kedua Piala AFF 2021. Dengan demikian, Polking selalu memakai baju yang sama saat pemain Thailand merumput. Meski demikian, ia mengaku kemeja yang sama itu selalu dicuci sehingga kebersihannya terjamin. Menanggapi kepercayaan atau mitos baju berwarna hitam itu, lantas membuat banyak pihak semakin penasaran, terutama netizen Indonesia. Mereka pun mempertanyakan pakaian dalam yang dipakai sang pelatih, apakah warnanya juga sama dan tidak pernah dicuci. Polling pun menjawab dengan nada bercanda. Kebiasaan tersebut akan kembali dilanjutkannya. Alexander Polking bakal memakai setelan yang sama saat menghadapi Indonesia pada leg kedua di final Piala AFF 2021. Tak hanya Polking yang percaya tahayul, rasa cinta pada tanah air dengan mendukung Timnas Indonesia juga ditunjukkan Perkumpulan Dukun Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu yang berpusat di Pasar Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka melakukan sebuah ritual khusus agar Timnas Indonesia bisa keluar sebagai juara melawan Thailand di Piala AFF 2020. Ketua Perdunu Abdul Fatah Hasan mengatakan, juga dirinya dan dukun lainnya membuat sebuah ritual khusus yang dinamakan Samaruol. Ritual tersebut dilakukan saat matahari mulai terbenam. Fatah mengatakan, jika ritual tersebut tidak dipertontonkan ke publik, melainkan yang melaksanakan hanya 9 orang pengurus inti di dalam keraton, sebutan untuk kantor sekretariat mereka. Fatah menuturkan jika doa bersama untuk Timnas Indonesia pun digelar. Doa bersama tersebut dilakukan setelah sholat maghrib dan dibuka untuk seluruh anggota Perdunu, meski dalam siaran langsung secara daring. Mereka tidak meminta skor berapa yang didapatkan. Mereka hanya meminta Timnas Indonesia menang dalam laga yang juga ditonton peminat sepak bola dari berbagai negara. Lebih lanjut, Samaruol merupakan sebuah ritual untuk menolak bala dan penyakit. Diharapkan dengan adanya ritual tersebut, Asnawi Mangkualam Bahar dan kawan-kawan mendapatkan perlindungan di lapangan laga. Timnas Indonesia berharap keajaiban saat menghadapi Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura malam ini. Pasukan Shin Tae-yong takluk 0-4 pada laga pertama di tempat yang sama pada Rabu 29 Desember 2021. Lalu, apa yang dilakukan Indonesia pada final leg kedua? Timnas Indonesia akan tetap bermain habis-habisan pada leg kedua babak final Piala AFF 2020. Tim berjuluk skuad Garuda ini mau menutup perjuangannya di turnamen dengan kepala tegak. Kans Timnas Indonesia untuk menjuarai Piala AFF memang hampir sirna. Skuad Garuda harus mengejar ketertinggalan 4 gol dari Thailand. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta Witan Sulaiman dan kawan-kawan untuk menyampingkan defisit 4 gol dari Thailand dan bermain sebaik mungkin seperti pada babak penyisian ketika melawan Thailand pada leg kedua. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sadar diri dengan peluang timnya, tetapi tetap menganut paham bola itu bundar alias segalanya dapat terjadi di atas lapangan. Bayangkan, Witan Sulaiman dan kawan-kawan minimal harus mencetak 4 gol untuk memaksa pertandingan dituntaskan lewat adu penalti. Pada final leg pertama, Thailand memang begitu dominan menguasai bola. Kesebelasan berjuluk Gajah Perang itu mencatatkan 67% penguasaan bola.
Thailand juga melepaskan 19 tendangan berbanding 4 milik timnas Indonesia. Merujuk dari catatan itu, Shin Tae-yong menuntut para pemainnya bekerja lebih keras untuk leg kedua nanti. Arsitek asal Korea Selatan itu ingin memberikan hadiah terakhir kepada para penggemar timnas Indonesia. Jika ingin bangkit dan meraih hasil positif pada leg kedua nanti, ada beberapa aspek kunci yang perlu menjadi perhatian timnas Indonesia. Inilah rangkuman poin-poin kunci yang diutarakan pelatih Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga leg pertama final Piala AFF 2021. Timnas Indonesia kebobolan gol cepat oleh Thailand melalui Chanathip Songkrasin saat laga baru berjalan 2 menit. Gol ini bermula dari kegagalan barisan pertahanan Timnas Indonesia untuk menghentikan laju Philip Roller di sisi kiri. Philip Roller pun dapat dengan mudah mengirimkan umpan kepada Chanathip alias Messi Jai yang berdiri bebas di dalam kotak penalti Indonesia. Chanathip lantas melakukan tembakan terukur untuk mengoyak jala gawang Timnas Indonesia. Agar skenario serupa tidak terulang pada leg kedua final Piala AFF 2020, Timnas Indonesia perlu terus menjaga fokus sejak dari sepak bola sampai peluit akhir laga dibunyikan. Faktor pengalaman diakui Shin Tae-yong menjadi pembeda laga melawan Thailand di final Piala AFF 2020. Situasi tersebut terlihat jelas ketika skuad Garuda sedang mendapatkan kendali penguasaan bola. Saat bola dipegang oleh Indonesia, para pemain Thailand langsung melakukan pressing ketat. Pressing yang dilakukan Thailand ini tidak bisa dibendung oleh skuad Garuda, sehingga salah umpan kerap terjadi sepanjang pertandingan. Shin Tae-yong mengakui anak asuhnya yang didominasi talenta muda masih kurang pengalaman tanding di laga besar seperti final Piala AFF 2020. Rasa gugup pun menghinggapi para penggawa Garuda. Partai leg pertama final Piala AFF 2020 bisa dijadikan personel belia Indonesia sebagai satu batu pijakan untuk melangkah maju. Kita berharap semoga saja kekalahan telak Indonesia di leg pertama menjadi cambukan untuk berjuang dan menjadi pengalaman berharga untuk leg kedua nanti. Shin Tae-yong menegaskan anak asuhnya pantang mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Sang pelatih asal Korea Selatan itu menginginkan anak asuhnya bangkit pada leg kedua final Piala AFF 2020. Dia juga melihat mental. Menurutnya, pemain Indonesia terlalu baik dan pasrah. Dalam sepak bola, kebaikan itu tidak berguna. Anda harus melihat setiap pertandingan seperti perang. Di situ, Anda harus punya semangat menang dan mengalahkan. Harus siap bertarung, kalau perlu membunuh, katanya. Ia menyadari pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand dalam dua leg final Piala AFF 2021 tidak akan berjalan mudah. Saat ini, Thailand tercatat sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Skuad berjuluk Gajah Perang itu lolos ke final seusai menumbangkan juara bertahan Piala AFF Vietnam pada semifinal. Thailand menjadi satu-satunya tim yang berhasil membobol gawang Vietnam pada perhelatan Piala AFF 2021 setelah menang 2-0 di leg pertama semifinal. Bukan cuma itu, Thailand juga mencatatkan rekor tak terkalahkan selama mengarungi laga penyisihan grup hingga semifinal Piala AFF 2021. Meski begitu, pelatih kepala Timnas Indonesia tetap optimis skuad Garuda akan mampu mengalahkan Thailand di final Piala AFF 2021. Timnas Thailand tim kuat yang punya pemain berkualitas, tetapi bola itu bundar. Demikian kata Shin Tae-yong. Ya, Shin memang benar. Bola itu bundar dan tidak ada yang mampu memprediksi secara tepat.